Nah, ini kalau warga yang sedang kerjaan di dalam air ini adalah Nereok. Ya, Nereok. Tepatnya Nereok dan Nuhak gitu. Tapi bahasa hari-harinya Nereok gitu. Dan Nereok ini kalau mayoritas kita di Tamiang Layang, Kabupaten Dusun Timur dan Kecamatan Dusun Timur, kita memakai Tamiang. Anu, tentaran. Ya, tentarannya Tamiang. Dan tentaran Tamiang itu di sana ada isi Tereokinya tuh. Tereok itu bermacam-macam besi. Besi itu ada dari nomor 8 top sampai 10 top sampai 16 top yang dipakai untuk anu ya apa tuh isi tereoknya. Tapi isi tereoknya kita tempelkan di Tamiang. Nah, kemudian itu untuk kita di daerah Kecamatan Dusun Timur. Kemudian kalau untuk mereka di Kecamatan Paku Beto, mereka memakai kayu, menggunakan kayu dan ulin gitu. Tapi kalau mereka itu sering juga ikut-ikut kita di Kecamatan Dusun Timur sini, di tepatnya di Desa Patai dan tempat Lubuk Ulu Padang the best of the best gitu tahun 2019. Dan kemarin kita baru saja mengikuti festival Nereok Ulu Padang of the best, dan mereka dari Paku Beto yang meraih gelar Raja Tereok. Ya, ikan tapah seberat 24 kg satu ekor. Dan kemudian untuk juara yang kedua itu mendapat terbanyak dari Kecamatan Dusun Timur, tepatnya di Desa Heringen. Juara dua dari Desa Waruken itu dari ini Kalimantan Selatan, mengikuti juga. Dan urutan ketiga dari Kecamatan Dusun Timur di Desa Heringen. Kalau kemarin itu bermacam-macam ikan. Yang paling besar ikan tapah, kemudian baung, ada juga di sana tuhuman, kemudian ada juga ikan apa itu? Gabus sedikit. Yang banyak adalah ikan kerandang. Ya. Nah, kalau untuk harapan kita, seperti kemarin kan kita baru-baru ini di Desa Patai mengadakan festival Nereok. Nah, itu kita harapan untuk mereka, dan kita ada juga memberi arahan kemarin sama teman-teman sebagai penitia di Desa Patai, tolonglah itu dijadikan agenda tiap tahun kan, dan jangan sampai kehilangan agenda Nereok untuk apa itu tradisi tradisional adat Dayak Mayang.